Selamat berjumpa dan salam sejahtera. Pada kesempatan kali ini, saya akan melaksanakan penyemprotan pada tanaman padi. Di sini saya akan mengaplikasikan atau mencampur tiga bahan sekaligus. Yang pertama adalah insektisida, kemudian fungisida, dan yang ketiga adalah pupuk untuk merangsang pembungaan atau pembuahan. Saya menggunakan jenis pupuk gandasil buah atau gandasil B. Insektisida, saya menggunakan insektisida Sunkill. Fungisida, saya menggunakan fungisida Skor. Dan pupuk daun untuk merangsang buah, saya menggunakan gandasil buah. Dosis yang saya gunakan yaitu untuk gandasil buah, saya menggunakan untuk satu tangkinya itu kira-kira 2 sendok makan. Kemudian Sunkillnya itu saya menggunakan satu tutup botol dari Sunkillnya ini. Satu tutup saja sudah cukup untuk satu tangki. Dan untuk fungisida Skor ini sama, saya menggunakan juga satu tutup atau kurang lebih mungkin 10 mili. Karena biar lebih praktis, saya menggunakan tutupnya saja takarannya. Di sini saya tidak sedang mempromosikan tiga produk tersebut. Mungkin di tempat Anda ada produk lain, silahkan Anda gunakan. Yang penting bahan dasarnya atau bahan aktifnya yang sama, karena merek itu banyak sekali. Yang penting komposisinya atau bahan aktifnya sama, bisa digunakan. Kenapa penyemprotan ini dilakukan? Karena pada fase bunting, padi sangat rentan terhadap hama, maka disemprot dengan pestisida. Selain itu, padi juga rawan terkena jamur ataupun bakteri, sehingga pengaplikasian fungisida sangat dianjurkan. Kemudian untuk gandasil B itu untuk merangsang pembungaan atau pembuahan biar lebih maksimal. Waktu penyemprotan sebaiknya dilakukan pada pagi hari antara jam 9, jam 8 atau jam 9. Atau bisa juga dilaksanakan pada sore hari, yaitu sekitar pukul 15.30. Karena waktu-waktu inilah waktu yang paling ideal untuk melakukan penyemprotan pada tanaman padi kita. Demikian informasi yang bisa saya berikan. Jangan lupa bagi kalian yang baru bergabung, jangan lupa klik tombol subscribe, like, dan share video ini sebanyak-banyaknya agar pengetahuan ini bisa bermanfaat bagi orang banyak. Terima kasih sudah menyaksikan. Sampai jumpa di video selanjutnya. Salam sukses petani Indonesia.